Kami informasikan jalur 2 terus ke dia, jalur 2 terus. Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di konten Alfa RP Railway. Jadi pada kesempatan kali ini kita hunting sekaligus naik KRL yuk teman-teman. Sekarang saya di stasiun Pondok Cina. Hari ini hari Rabu 29 Mei 2024. Kabarnya kereta api Pangrango ditarik dua lokomotif CC206. Yang mana satu lokomotif CC206-nya itu mengalami trouble pada 28 Mei kemarin ya, dan kabarnya dibawa dengan ke Pangrango. Kita pindah spot ke stasiun Bogor ya teman-teman. Kita tunggu kereta api Pangrango masuk stasiun Bogor. Selamat datang di stasiun Bogor teman-teman. Sekarang pukul 1 siang. Kita baru saja masuk jalur 7. Ini KRL TM 6029 yang tadi kita naikin dari Pondok Cina Depok ke stasiun Bogor. Ini di jalur 8 ada KRL TM 6027 dan di jalur 6 ada KRL TM 6024. Wah, ini trio KRL TM 6000 lagi parkir di Bogor nih teman-teman. Saya pengen nanya dong, apa sih kereta atau KRL favorit teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Di sini ada 6027, ada 6029 dan ada 6024. Nggak ada JR205 ya. Hanya ada TM 6000 nih. Jalur 6 6024 diberangkatkan. Oh ya, ini jalur 2-nya ada KRL TM 7023, teman-teman. Tumben ya, dalam satu frame kita bisa melihat 4 KRL Tokyo Metro series. 6024 diberangkatkan dari jalur 6 menuju Jakarta Kota. Jalur 2 di sana baru saja tiba, KRL TM 7023 yang akan kembali menuju Jakarta Kota. 3 TM 6000 dan 1 TM 7000. Jalur 3 masuk KRL JR205 teman-teman. Kabarnya di belakang KRL ini ada lokomotif CC201 untuk menolong lokomotif CC206 yang trouble. Jadi pastikan teman-teman saksikan video ini sampai habis ya. Jalur 3-nya 20559 yang akan kembali menuju Manggarai sebagai KRL feeder Bogor Manggarai. 20559 dan 34. Cepetan,
Jalur 7 berangkat. Jalur 2 KRL TM 7023 diberangkatkan dari stasiun Bogor, tujuan akhir Jakarta Kota. Oke, kita pindah spot. Kita ke spot jalur 3 ya. Penumpang kereta api Pangrango sudah ready nih di ruang tunggu. Wah, ternyata ada KRL Tokyo di depo KRL Bogor, teman-teman. Oh ya, itu dia lokomotifnya. Rp201.77.11 di Poin Induksi Dotopo, masuk jalur 4 stasiun Bogor guna menjemput lokomotif 206.13.71. Ada lokomotif, ada KRL JR 205, ada KRL TM 6000. Jalur 2 nya persiapan ke Pangrango. Apa sih lokomotif favorit teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jalur 3 dari Sumedang akan masuk kereta api Pangrango. Tujuan stasiun Palude, Batu Turi, Pantai, Pejogo, Mesir, Parung Kuda, Cibadak, Tanah Sabang, di saat yang mengakhiri perjalanan di stasiun Pejogo. Sebagai KRL 204, jadwal pemberangkatan pada pukul 14.20. Ada di jalur 2 dari arah selatan hadir. Untuk kereta api Pangrango masuk di jalur 2, dua lokomotif. Ini dia. Momen tiga lokomotif ada di Bogor nih. Thank you.
Lokomotif sudah dilepas di rangkaian ya. Antara kiri dan antara kanan. Persiapan berangkat. Mas Didit yang melayani ke 1037B jalur 3, sinyal keluar JL220-5 dikasih berjalan di ujian berangkat. Oke, jadi sebelumnya ini KRL di jalur 3 diberangkatkan ya. Ini ada KRL masuk 20583. Ya, jadi ini lokomotif 206-1371. Kemarin pada tanggal 28 Mei 2024 ada masalah ya. Jadi untuk kereta api Pangrango terakhir yang dari Sukabumi itu mengalami keterlambatan hingga kurang lebih 2 jam. Dan lokomotif 206-1371 ditolong oleh 206-1387 yang di depan sana. Dan selanjutnya pada hari ini 29 Mei lokomotif 206-1371 dibawa ke Depo Cipinang ya, ditarik dengan 206-1387 dari Sukabumi dan nantinya akan ditarik oleh lokomotif yang ini nih, 201-7711 dari Bogor ke Cipinang. Loko yang depan dipisah dengan loko yang belakang ya. Ini ada KRL 6032 masuk stasiun Bogor. Jalur 7 komuter tujuan Jakarta Kota, selanjutnya jalur 7 jalur 5 jalur 5 tersedia KRL berjalan sampai Manggarai. Rp7.022 diberangkatkan. Loko yang depan dilangsir ya teman-teman sebagai lok dinas KA Pangrango selanjutnya. Ini 20569.
Awas, mau ada lokomotif. Si kucing malah lewat. Jalur 7 komuter tujuan Manggarai. Kiri juara Jakarta Kota, persiapan diberangkatkan. Bagi para penumpang yang masih berada di luar rangkaian, Anda dipersilakan untuk naik. Jalur 7, Komuter Tujuan Jakarta Kota persiapan diberangkatkan. Jalur 7, pas ini K1297 jalur 7 tinggal keluar JL 420-5 ini kasih berjalan diizinkan berangkat. Lokomotif jalur 3 ke arah selatan ada di jalur 3. Dan 9 XKRL Jogja Solo. KRL 20532 dan 9 masuk jalur 4 persiapan langsir. Terus selanjutnya jalur 5 terus ke komuter tujuan Manggarai berjalan sampai Manggarai. So, jalur 5 jalur 6 terus ke komuter tujuan Manggarai sisi di Juanda Jakarta Kota. Ya, jalur 6 masuk, jalur 5 berangkat, jalur 4 langsir. Jalur 2 terus ke dia, jalur 2 terus ke dia, kereta api Pangrango, tujuan Stasiun Paledang, Batu Tulis, Manteng, Cigombong, Cicuruk, Parung Kuda, Cibadak, Sang Tengah, Cisaat, dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Sukabumi. Jalur 2 terus ke dia, kereta api Pangrango, sebagai K204, kepada penumpang kereta api Pangrango, Anda dipersilakan untuk naik. Kepada penumpang kereta api Pangrango, Anda dipersilakan untuk naik.
Sebelum Anda naik penumpang kereta api Pangrango, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di area stasiun. Lokomotif CC201 dari utara langsir masuk. Wih, balapan sama KRL tuh. Ada JR205. JR205 103. Pada masa ini untuk tadi baik dilirik kembali ke mana. Posisinya jadi kayak push-pull ya. Ini di utara ada 2 lokomotif, di selatan ada 1 lokomotif, guys. Pada masa ini jalur 2 untuk tadi baik untuk dilirik kembali jalur 2. JR205 69 tujuan Jakarta Kota. Para datang selanjutnya di jalur 5, tersedia komuterin tujuan Manggarai, kini Juanda Jakarta Kota. Jalur 5, tersedia komuterin tujuan Jakarta Kota, pemberangkatan selanjutnya. Jalur 6 dari utara dan masuk komuterin tujuan Manggarai, jalur 6 dari arah utara dan masuk KRL perjalanan sampai Manggarai. Tujuan sampai Manggarai terdiri 8 kereta. Ya, jalur 2 ke arah utara diberangkatkan KLB kirim lokomotif. Rupiah di stasiun tujuan akhir Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga lekas sembuh ya, 206-1371 ditarik oleh 201 ke Dipo Cipinang. Oke, sekarang pukul 14.11, kita lanjut lihat keberangkatan kereta api Pangrango menuju Sukabumi.
Oke, kereta api Pangrango telah diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Bogor. Baiklah teman-teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini di Sinyal PRP Railway dari stasiun Bogor pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati, selamat datang di kereta api Majapahit yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Otomatis ya teman-teman, bisa kita lihat di sini ada pintu otomatis yang dapat dibuka dengan tombol.